Itu dia tadi tukaran wang asing serta senarai harga barang terpilih sepanjang minggu ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Biz Malaysia edisi Rabu 10 Januari 2024. Kami bawakan kepada anda segmen Ringgit Biz, keuangan dan kesihatan bersama saya Akmal Hafiz Uslan dan juga bersama dengan tetamu undangan di studio Dr. Habib Bakri Mahmat yang merupakan doktor kesihatan pekerjaan juga merupakan pengarah klinik Alivia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, sihat? Kita bercakap tentang kesihatan ni. Baik. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap tentang kesihatan, ianya melibatkan kewangan. Tapi sebelum kita nak bercakap tentang apa kaitan kewangan dan juga kesihatan, daripada kenyataan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, menyatakan bahawa 50% daripada penduduk Malaysia ini menghidap sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit, NCD. Kita biasalah, kita ada tiga serangkai itu kan. Darah tinggi, kerja manis dan juga kolesterol tinggi. Jadi daripada senarai penyakit ini, mungkin doktor boleh kongsikan apa lagi jenis-jenis penyakit yang sering kali dihidapi oleh rakyat Malaysia di klinik doktor. Baik. Yang pertama, kita tahu penyakit tidak berjangkit ini ataupun nama lain dia non-communicable disease. Baik. Biasanya kita akan ada empat yang utama, iaitu yang disebutkan tadi diabetes, kemudian kolesterol, darah tinggi, jantung dan juga kita ada darah tinggi. Baik. Selain daripada itu, kita ada beberapa yang lain. Contohnya kanser. Contohnya juga chronic pulmonary disease. Sebagai contoh penyakit asma. Baik. COPD dalam kes-kes orang merokok. Ini semua yang kacau paru-paru. Yang seterusnya, kita ada juga mental health issue. Hari ini selepas COVID, kita tengok peningkatan mental health issue sekarang ni. Tengok begitu banyak yang kes-kes setelah COVID, setelah kita dah banyak duduk di rumah dan sebagainya. So, peningkatan daripada situ. So, jadi risiko-risiko kepada penyakit tidak berjangkit ini juga meningkat di Malaysia. Sebab tu kita melihat kos meningkat dan penduduk di Malaysia pun mengalami penyakit diabetes, kencing manis, darah tinggi dan juga jantung ni pun meningkat. So risiko-risiko dia dengan masalah rokok, baik, masalah sedentary lifestyle, maksudnya kehidupan yang tidak aktif. Kemudian obesiti, peningkatan kes obesiti di Malaysia dan banyak salah guna alkohol. Baik. So ini antara benda-benda yang menyebabkan peningkatan kes ini. Di samping juga hari ini kita melihat ada lebih banyak peningkatan stres ataupun keadaan-keadaan di tempat kerja yang meningkatkan kes-kes yang mental health issues tadi. Baik, itu dia. Dan kalau kita lihat doktor, dari segi senarai jenis penyakit yang doktor nyatakan tadi itu, mungkin doktor boleh rankingkan dia ataupun di mana yang teratas. Dan juga kita ingin tahu kos-kos perubatan untuk jenis-jenis penyakit ini doktor. Baik, kalau kita lihat pada tahun 2017 berdasarkan laporan KKM, total lebih kurang kita punya negara kita berbelanja untuk penyakit tidak berjangkit ini hampir 10 bilion. Wow. So daripada situ saja jumlah yang tertinggi kepada diabetes. Hampir 50%, about 43% like that. So dia lebih kurang 4 bilion saja untuk diabetes, merangkumi semua rawatan dia. Yang kedua adalah penyakit cardiovascular disease, iaitu contoh dia masalah jantung, masalah strok. Ini juga sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah kanser. So kanser, kalau kita tengok dari sudut ubat-ubatan, antara yang paling mahal di Malaysia untuk kita rawat, yang kita beri ubat-ubat tu mahal adalah ubat cardiovascular disease, jantung, stroke, itu mahal. Baik. Diabetes jatuh nombor dua sebab volume diabetes ni dia jadi mahal because of volume. Volume pesakit diabetes tu lebih tinggi. Baik. So jadi belanjawan untuk itu lebih banyak. Dan akhirnya yang kanser. Tetapi kalau kita go by individual, untuk bila kita sendiri yang sakit nak ambil rawatan, jantung, stroke tinggi, kanser paling paling mahal. Kemudian diabetes. Diabetes ni dia belanja, sekali belanja tu tidak semahal kanser dengan jantung tadi, ubat-ubat jantung. Tetapi bila ada komplikasi lain, lebih banyak kos kita. Lagi kos kewangan tu. Kos-kos kita tu. Baik, jadi itulah dia. Apa tadi? Jantung, kanser. Kanser yang paling tinggi itu. Ya, kanser secara individual ni lah. Baik. Jadi tu kalau kita lihat tentang kos-kos perubatan ini, adakah sekarang ini kita pun dari segi kesedaran penggunaan kad perubatan, kad rawatan, adakah ianya membantu kepada pengguna, membantu kepada individu
individu, membantu kepada rakyat Malaysia untuk cover ataupun perlindungan kos perubatan itu? Of course. Kalau kita melihat hari ini di setiap tahun harga ubat meningkat, harga rawatan meningkat. Betul. Harga consultation meningkat. Yeah. Because of pertukaran wang, ubat-ubat yang kita import dan sebagainya. So kad perubatan memang sangat membantu. Dari sudut bila kita sakit, kita perlukan keluar duit yang banyak serentak. Betul. So kad perubatan membantu benda tu. Kemudian kad perubatan ni ibaratnya tabunglah untuk kesihatan kita. Tetapi dalam masa yang sama, kad perubatan ni adalah satu benda yang seluruh masyarakat Malaysia perlu ambil tahu. Sebab jika Malaysia menuju ke arah negara maju, kita antara keperluannya adalah majoriti mesti ada insurans ataupun kad perubatan, kad perlindungan. So dia perlu ambil tahu jenis kad perubatan, coverage kad perubatan. Betul. Sebab bukan semua penyakit akan di cover. Ada yang cover sampai kritikal, ada yang tidak. So awareness mengenai kad perubatan dahulu yang perlu kita fokus. Baik. Dan barulah manfaat kad perubatan tu kita boleh maksimumkan. Sebagai contoh hari ini kita tengok ada banyak, bila kita pakai kad perubatan, kita dapat kelebihan dari sudut kita boleh cover kos perubatan kita. Itu secara individu. Dan kita boleh ada banyak pilihan pusat rawatan yang kita boleh pergi. Betul. Tetapi kepada negara tu, kepada sistem kesihatan tu sendiri, bila ada kad perubatan, sistem kesihatan awam tu sendiri akan reduce dia punya burden. Sebabnya, ramai orang yang ada kad perubatan ni, dia boleh pergi ke option-option selain banyak lagi hospital-hospital lain seperti kerajaan. Betul. Jadi perlu itu, saya suka dengan doktor kata kad perubatan ini sebagai satu tabung. Satu tabung untuk keuangan perubatan kita. Bersiap sedia, bersiap siaga. Betul. Ha, jadi sama-samalah kita sedar, kesedaran berkenaan dengan keuangan kesihatan mental ini macam mana, doktor, dari Malaysia secara amnya? Hari ini kalau kita lihat mengenai mental health, kalau kita lihat kesihatan mental hari ini, kesedaran dia mula meningkat. Baik. Especially selepas COVID lah. Bila mana dulu orang kurang ambil berat mengenai tanda-tanda. Baik. Hari ini kita lihat secara klinikalnya, saya melihat pesakit-pesakit saya sendiri pun ramai yang lebih tahu mengenai tanda-tanda. Bila ada rasa berdebar. Lain macam sikit kan. Bila ada rasa berpeluh tiba-tiba. So jadi diorang ambil inisiatif. Ada yang ambil inisiatif sendiri dahulu. Datang ke klinik, tanya, melihat kepada penyakit yang berbentuk kesihatan yang berbentuk klinikal. Baik. Sebagai contoh penyakit yang kita lihat, jantung ke apa, gastrik ke dan sebagainya. So bila kita dah pastikan semua yang bahaya tu tak ada, kita tengok dari sudut mental health pula. Biasanya mental health ni kita akan melihat daripada ciri-ciri gejala. Baik. Dan kita akan melihat secara menyeluruh mengenai kehidupan dia, mengenai pekerjaan. Betul. Mengenai kehidupan sosial dia, apa yang menyumbang. Ya, apa menyumbang. Yang menyumbang kepada keadaan itu. So baik, kita tidak boleh fokus pada satu punca. Baik, jadi kesedaran itu sangat-sangat penting. Dan juga apa yang penting lagi adalah kita kena amalkan hidup sihat. Betul. Untuk menjaga kewangan kita dan juga menjaga kesihatan kita. Baik saudara, Bis Malaysia yang berada di sini, terima kasih ucapkan kerana bersama-sama dengan kami, doktor, dan juga terima kasih untuk anda semua kerana bersama dengan kami di Bis Malaysia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Kemal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.